Bang Celesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Acara Lidl Top 9 tahun 2020 telah usai dilakukan. Ya, pergelaran tersebut sukses mencuri perhatian dari netizen, terutama fan Leslar yang dibikin uwu-uwu oleh surprise yang diberikan Indosiar atas kegemoyan dan keuangan Lesti dan Bilar di malam pentas acara Top 9 Lidl 2020. Ya, tak hanya di atas panggung, di backstage pun mereka, yakni Lesti dan Bilar, tampak begitu romantis. Ya, itulah yang kita tunggu, kegemoyan-kegemoyan vitamin Leslar. Namun ada sesuatu yang sangat menarik, yakni mengenai status hubungan baru usai acara tersebut, yakni yang terjadi antara Lesti dan Bilar. Kata si Dede, ya, dia sekarang udah pacaran lah ya. Dari status teman, pengakuan dari mulut mungil dari Lesti yang mengungkapkan bahwa dirinya kini udah pacaran. Dede teh naon wae di dalam teh nikah lamun. Pacaran dulu lah. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Hal ini diungkapkan oleh Lesti saat ditanya oleh Lesti Lover tentang dirinya lagi ngapain di dalam. Ya, dengan gamblangnya, usai acara tanpa ragu lagi Lesti mengungkapkan bahwa dia sedang pacaran. Wow, pengakuan langsung dari mulut si Lesti, dari mulut manis si Lesti yang sebelumnya mengatakan berteman. Ya, sekarang mereka mengakui menikmati masa-masa pacaran. Wow, sesuai banget kan guys ya. Gemoyan, keuan, keromantisan yang hakiki di antara mereka berdua. Tentu hal ini mengagetkan sekali ketika Lesti yang sebelumnya mengakui hubungannya dengan Bilar hanya sebatas teman belaka, kini dia belak-belakan mengakui hubungannya dengan Babang Sampan adalah pacaran. Bagaimana kira-kira menurut kalian guys terkait hal ini? Jadi jangan lupa bagi kalian yang baru hadir di channel ini untuk klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar keseruan dan keuangan terbaru dari mereka berdua langsung kalian dapatkan tanpa harus menunggu waktu. Dan juga share bagi teman-teman kalian agar kegemuan dan keuangan ini tak hanya kita yang merasakan, tapi semua sahabat, kerabat, teman atau pasangan kita juga ikut merasakan kegemuan dan keuangan Lesti dan Bilar ini. Dan juga jangan lupa like, komentar kalian agar apapun yang kita sajikan selalu bisa memberikan hal terbaik bagi kalian semua. Tentu juga kita berdoa semoga kita semua, kalian para penonton channel ini, diberikan selalu kesehatan, kekuatan, ya, juga rezeki yang melimpah sehingga bisa selalu nonton keuangan dan kegemoyan Lesti dan Bilar. Ya, semoga kalian juga dikuatkan imannya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.